Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini Miss Lena akan mengajarkan bahasa Arab. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Oke? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak, sebelum bahasa Arabnya ini kita mulai, mari kita sama-sama dengarkan lagu Marilah Belajar Bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Marilah belajar bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa syurga. Mari kita belajar bahasa Al-Quran, ia bahasa penghuni syurga. Tadi kita sudah menyimak lagu tentang bahasa Arab. Sekarang Miss Lena akan mereview kembali tentang kosakata bahasa Arab yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah asadun. Asadun singa. Singa asadun. Baitun. Baitun rumah. Rumah baitun. Tufahun. Tufahun apel. Apel tufahun. Jamalun unta. Unta jamalun. Hadiqatun. Hadiqatun kebun. Kebun hadiqatun. Khubzun roti. Roti khubzun. Dajajatun. Dajajatun ayam. Ayam dajajatun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anak tentang kosakata bahasa Arab. Nanti dipelajari lagi di rumah ya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.